Baiklah, terima kasih Tazneem dan juga Andy. Saya kini berlintas langsung di Spice Arena Bayan Baru Pulau Pinang di mana di sini berlangsungnya sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2019. Dan seperti mana anda dapat lihat ketika ini, semua warga pendidik yang hadir sedang menuju ke Dewan di sini untuk mengambil tempat bagi menunggu ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Dr. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Baiklah, ingin saya kongsikan bersama anda juga, tema Hari Guru pada tahun ini ialah Guru Obor Hemah Menerangi Pertiwi. Bersama saya ketika ini Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk Dr. Amin Senin. Baiklah, terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Baiklah Datuk, boleh komen sedikit tentang sambutan pada tahun ini? Pada tahun ini sambutannya agak meriah. Sebenarnya kita telah bermula sejak 25 Mac yang lalu apabila kita melancarkan gerakan massa sambutan Hari Guru yang kita lakukan di peringkat sekolah, daerah, DPN. Dan pada hari ini adalah hari kemuncak. Oleh bagaimanapun sebenarnya kita telah mula di sini, di Pulau Pinang ini sambutannya sejak hari Ahad yang lalu bila kita mengadakan Festival Guru. Dan setiap hari saya dapati masyarakat yang datang mengunjungi pameran kita dan juga pesta kita dalam sekitar 3 hingga 5,000. Sebenarnya sambutan cukup menggalakkan dan pengalaman saya ini salah satu daripada sambutan yang meriahlah untuk menyambut Hari Guru sepanjang tahun. Baik Datuk, mengenai tema yang dipilih, boleh Datuk komen sikit tentang tema dari segi makna yang dipilih ataupun ada maklumat lain? Ya, tema ini telah dipilih oleh Yang Berhormat Menteri Dr. Mazli dan telah mengambil tema ini pada satu tajuk sajak yang dibuat oleh Datuk Seri Samad Ismail. So, tajuknya ialah Guru Obor Hemah Menyinar Pertiwi. Tajuk ini cukup mendalam sebenarnya. Dia memberikan gambaran kepada kita bahawa guru itu sebenarnya adalah obor yang di dalamnya dia punya pengetahuan dan boleh diberikan sebagai contoh kepada masyarakat juga anak didik. Sebab itu yang kita menekankan di sini bagaimana untuk melakukan perubahan itu sebenarnya dia bermula daripada guru itu sendiri. Bagaimana dia meningkatkan karakternya, akhlaknya dan juga dari segi ilmu dan juga keterampilan. Datuk, secara ringkasnya, boleh Datuk komen sikit untuk program ini sambutannya mengenai impak kepada warga pendidik sendiri dan juga penduduk Malaysia khususnya? Secara keseluruhannya, berdasarkan daripada bukan setiap hari ini saja, sejak gerakan massa yang kita buat, penglibatan daripada ibu bapa sektor swasta, mereka menunjukkan suatu penghormatan yang cukup tinggi kepada guru. Dan bila kita adakan gerakan massa sejak sebulan yang lepas dan diakhiri pada hari ini, nampak bahawa masyarakat masih lagi menaruh keyakinan yang tinggi kepada guru untuk diserahkan tanggungjawab mendidik anak mereka dan sekaligus untuk membangunkan negara kita. Baiklah, terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Baiklah, saya kira itu saja perkembangan dari Pulau Pinang. Kita kembali bersama rakan Sugas. #terimakasihguru.